balik lagi channel YouTube gue Octavian 93. Jadi gue sekarang masih di Jepang. Sekarang gue mau makan sushi di Jepang, sushi asli Jepang di Kura Sushi. Katanya Kura Sushi ini tuh sangat murah banget, enak juga, terus cocok lah di lidah-lidah kita. Gimana kabarnya guys? Jangan lupa bahagia. Selamat menonton. Enjoy. Kita masuk. Seperti biasa bawa dulu nomor antrian. Bawa dulu nomor antrian. Jadi itu kayaknya gini-gini tuh tempatnya tuh. Oke guys, jadi kita ke bagian di nomor 28 dan ini masih sepi banget. Oke, langsung makan aja. Jadi kalau ini ngambil sendiri. Ini apa? Ini yang timun, isi timun. Isi 4, harganya berapa? Harganya kurang lebih 11.000 per satu cincin. Salmon apa nih? Sama keju. Ini isi dua harganya sama 11.000. Ini apa? Jagung. Ini sisi jagung. Harganya sama 11.000. Udang siapa? Kopi. Ini apa ya? Kalau semua? Jagung juga, ini juga jagung, ini sama 11.000 per satu piring. Hai, hari kata lo jagung mas. Hai. Hai. Hai, hari kata lo jagung mas. Thailand, Vietnam, Indonesia. Indonesia. Anda tak, hari kata. terima kasih. で、あの、もうソンタで1ヶ月経ってしまった。大好き。 terima kasih. Iya, disambung. Jadi ini tuna mayo, ini tuna mayo sama ini 11.000, ini juga 11.000. Oke, sekarang kita mau coba makan. Jadi ini tuna mayo, kita coba makan. Hmm.
tolong dia. Nama iya. Jadi ini salmon, tapi salmon mentah. Kita coba ini sih, cuma satu mungkin. Ini satu, tapi harganya sama sebelas. Terus bikin yang kotornya itu sebelum dimasukin ke dalam. Orang ini. Mentah tapi benar ya, karena dingin kan, jadi saya banget ya. Salmon mentah enak banget. Nyobain lagi salmon, tapi ini salmon matang ya. Salmon matang. Pakai keju. Pakai keju. Ini udang apa? Kakek udang. Kakek udang. Kamu apa itu? Jadi sini kalau ngobrol kamu. Kerang. Baik kerang juga nih. Sup kerang. Jadi barusan pesen ada udang, ada kerang, ada buah-buahnya. Ini favorit aku sama Mayu. Favorit banget ya. Batu. Aku gak kuat ya. Ya. Thank you.
mau pesan dessert kan. Kayaknya buah-buahan biasa taunya beku. Es kayak es batu. Jadi kita udah beres makan, udah kenyang juga. Terus apa? Makanannya enak-enak juga. Pokoknya ya enak lah. Apa ya? Jadi satu piscine ini tuh harganya tuh 110 yen ya. Kurang lebih 11.000 rupiah kalau di rupiahnya, kurang lebih 11.000 rupiah. Terus kayak udong gini tuh satu mangkuknya kurang lebih ada yang dari mulai 160 yen ya di 16.000 sampai 35.000 kurang lebih segitu. Terus ini kerang tadi berapa? Kerang. Ya mungkin kerang kurang lebih di 200 yen lah ya. Ya 20.000 lah per satu porsinya. Jadi hampir rata-rata per satu piscine kurang lebih 11.000. Ini enak banget, terus murah juga. Cocok buat di lidah kita sih, enak pokoknya. Oke guys, karena kita udah beres makan, udah kenyang juga. Ini kita makan di Sushi Kura daerah Toyota. Oke, semoga video ini bermanfaat. See you in the next video. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Barusan kita makan berdua habis 1.800 yen kurang lebih 200.000 rupiah kalau di uang Indonesia, ya itu kenyang banget, banyak banget juga, terus susinya enak juga, pokoknya cocok lah, keren banget kan. Namanya Kura Sushi, cari aja kalau kamu ke Jepang, cari aja Kura Sushi. Okay, Kura Sushi.